Jangan sembang pasal bonus isu kalau anda tak tahu apa itu bonus isu dan empat perkara penting. Garang tak? Gurau saja tuan-tuan puan. Tonton video ni sampai habis, saya nak cerita tentang bonus isu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mahir alias Remiser yang sah di bawah M+. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang bonus isu dan empat perkara penting dalam bonus isu. Apa itu bonus isu? Bonus isu ni dia adalah pemberian unit saham atau warren kepada shareholder secara percuma. Anda perlu faham, corporate exercise terbahagi kepada 5: dividend, bonus isu, right issue, share split dan juga consolidation. Terdapat 4 perkara penting dalam bonus issue yang anda wajib tahu dan faham. Yang pertama, ex date. Yang kedua, ratio. Yang ketiga, bila dapat. Yang keempat, apa kelebihannya. Baru-baru ni ada satu kaunter yang buat corporate exercise, iaitu kaunter Scope 0028. Kita jadikan ia sebagai satu case study. Ia bukan saranan untuk membeli atau menjual, tapi ini saya nak cerita pasal bonus issue. Yang pertama adalah ex-date. Ex-date ni dia adalah tarikh bagi menentukan sama ada anda sebagai shareholder layak mendapat bonus issue ataupun tidak. Untuk mendapatkan bonus issue, perlu sekurang-kurangnya beli saham Scope sehari sebelum ex-date dan jual sekurang-kurangnya pada hari ex-date. Contoh case tadi, ex-date 3 November. Yang pertama, Ali dia beli pada 1 November dan jual pada 3 November. Ali layak dapat bonus issue ni. Yang kedua, Siti. Dia beli 2 November, jual 3 November. Siti pun layak dapat bonus issue. Puan Limah pula beli 3 November, jual 4 November. Puan Limah tidak layak dapat bonus isu ni. Encik Abu beli pada 2 November dan jual pada 4 November. Encik Abu layak dapat bonus isu ni. Kedua, ratio ataupun conversion adalah berapa penambahan unit saham yang akan diberikan kepada shareholder yang layak. Sebagai contoh, ratio bonus isu Scope ni 3:10. Dan syarikat umumkan untuk bagi 3 tambahan warren bagi setiap 10 unit saham yang dimiliki. Yang ketiga kita nak kena tengok adalah tarikh pemberian, transfer date dan available listing date bonus issue ni. Bagi yang layak dapat bonus issue, anda akan nampaklah penambahan unit saham atau warren tersebut pada tarikh available listing date. Untuk case study Scope, available listing date free warren adalah pada 3 Disember 2021. Sumber anda boleh tengok dekat link ni, bursamalaysia.com. Market information lah dekat bahagian announcement. Kemudian dalam bahagian announcement tu ada company announcement. Bawah company announcement ada lagi announcement details lah. Jadi kelebihan bonus issue, pegangan saham anda akan bertambah di portfolio. Tapi tak semuanya indah lah. Anda kena tahu dulu untung ke rugi bonus issue ni. Jangan asal nampak bertambah bonus issue anda rasa itu untung. Contoh, kita ambil case study Scope. Masih lagi kaunter Scope, berdasarkan info di website bursa ni yang cerita tentang kaunter Scope, 100 unit saham Scope anda pegang, contohnya anda akan dapatlah free 30 unit warren Scope. Jadi di sini pegangan mother share anda tidak berubah. Anda siap dapat free warren lagi. Tapi kebiasaannya waktu ex-date ada adjusted price. Di sini anda perlu fikir, anda ni mahu short term, mid term ataupun long term. Biasanya pelabur jenis mid dan long term yang suka corporate exercise seperti bonus issue dan dividend ni. Itu style mid term dan long term lah. Ianya untung kepada pelabur yang simpan saham syarikat untuk target mid hingga long term. Kenapa bonus issue ni berlaku? Ianya menurunkan harga saham supaya menjadi murah dan lebih ramai mampu beli pada harga adjusted price. Untuk short trader, anda perlu fikir tentang adjusted price jika inginkan bonus issue ni. Jika beli sehari sebelum ex-date, anda perlu consider adjusted price yang bakal berlaku pada hari ex-date. Itu sahaja. Kesimpulannya, baik atau buruk bonus issue ni adalah bergantung kepada plan seseorang pelabur itu dan rancangannya macam mana. Anda nak long term ke, anda nak mid term ke ataupun short term. Saya tak bagi apa-apa nasihat di sini. Saya hanya menerangkan tentang bonus issue yang mana ramai pelabur dia tak faham.
Dan soalan yang kerap selalu saya dapat adalah berkaitan dengan bonus issue ni lah. Semoga perkongsian saya ni sedikit sebanyak memberi manfaat dan pelabur mula faham tentang apa itu bonus issue. Oh ya, yeah. Dah ada akaun CDS M Plus dengan saya ke belum? Jika belum, bolehlah pergi ke link yang saya sertakan pada video saya ini.